Baik teman-teman, kembali lagi di channel saya, Eka Ardiana Info. Di video kali ini saya ingin membahas tentang burung walet yang sudah membuat polesan sarang, namun burung walet tersebut belum mempunyai pasangan. Bisa teman-teman lihat pada sisi sebelah kiri burung walet yang sedang membuat polesan sarang itu, burung waletnya sedang membuat polesan sarang. Nah, bisa teman-teman lihat ya. BW tersebut sedang membuat polesan sarang, terlihat dari paruhnya sedang mengeluarkan liur. Timbul pertanyaan, mengapa BW yang sudah membuat polesan sarang namun belum ada pasangannya? Menurut analisa saya, yakni mungkin BW tersebut melakukan proses perkawinan di luar RBW ya, makanya belum ada kelihatan pasangannya. Untuk itu saya akan terus memantau lewat CCTV bagaimana perkembangan BW yang belum ada pasangannya namun sudah membuat polesan sarang. Bisa teman-teman lihat pada sisi sebelah kiri itu ada burung walet 3, yang satunya belum mempunyai pasangan. Baru-baru ini itu saya pantau lewat CCTV, itu burung walet anakan atau burung walet yang baru beradaptasi. Bersyukur sekarang BW tersebut sudah mulai menginap. Tentunya jika di ruang inap RBW sudah aman dan nyaman, dipastikan BW tersebut akan segera menginap maupun menetap. Nah, untuk itu coba perhatikan kembali BW yang berada di tengah yang sudah ada pasangannya. BW tersebut sudah membuat sarang dan bertelur 2 butir. Indukannya sudah mulai mengerami telurnya. Semoga video ini dapat memberi motivasi buat teman-teman yang ingin membangun RBW maupun RBW mini hanya bermodalkan kecil, itu tidak masalah. Yang penting kita sudah mau berusaha, pasti akan ada hasilnya. Untuk BW-BW yang lain, sementara belum saya lihat ke dalam, mungkin saja sudah membuat polesan sarang juga. Untuk itu, simak terus video dari saya. Untuk teman-teman yang mau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk info RBW mini ukuran 3x4 satu lantai hanya menggunakan dinding papan. Ukuran void yaitu 2,5 meter x 1,5 meter. Sangat kecil ya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.